Dalam rangka peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71, sebanyak 297 narapidana di rumah tahanan rutan kelas 3 Bontang mendapat remisi. Penyerahan remisi umum 1 dan remisi umum diserahkan langsung oleh Wali Kota Bontang pada Selasa 16 Agustus kemarin. Dari jumlah tersebut, 7 orang diantaranya langsung bisa menghirup udara bebas. Sedangkan sisanya hanya mendapat remisi mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan. Kepala Rutan Kelas 3 Bontang Heru Suswanto mengatakan, selain pemberian remisi, acara tersebut juga ditandai dengan pemecahan rekor MURI yang digagas oleh Menteri Hukum dan HAM. Kegiatan sebenarnya mulai dari tanggal 15 kemarin, acara pemecahan rekor MURI yang digagas oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kita ada 180.000 warga binaan seluruh Indonesia menyanyikan lagu Hari Merdeka mulai dari kemarin, dan dilanjut hari ini acara penyerahan remisi umum 1 dan remisi umum 2 di Lapas Bontang yang langsung diserahkan oleh Ibu Wali Kota Bontang. Untuk mendapatkan remisi, narapidana harus memenuhi berbagai kriteria tertentu seperti keberlakuan baik dan telah menjalani masa hukuman dalam jangka waktu tertentu. Adapun pemberian remisi kepada para narapidana pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-71 ini merupakan salah satu bentuk perikemanusiaan kepada warga binaan. Demikian, Expos Kaltim melaporkan.